Aku sudah ganti baju. Aku juga sudah tidak sabar melihat gerakan-gerakan dari Rasya sebelum tidur. Stop. Kita mau kasih tahu dulu pengumuman. Mm-hmm. Besok kita akan kasih tahu caranya, gimana caranya dapetin 5 tiket nonton konser Didi Kempot. Udah. Yo. Dan Sobat Ambiar. Sur. Joy. Yang kita bagiin. VIP. Wah, boh. Nontonnya dekat banget segini. Stadion. Ketan. Gak segitu juga. Masa depan mukanya orang persis. Jadi kita bakal bagiin acaranya itu, kita kasih tahu tapi harus nonton besok. Terus. Ya besok kita kasih tahu buat kita... Sobat Ambiar yang suka sambil terseduh-seduh menangis. Betul. Jadi Tor. Sekarang. Apa, Tor? Lo kalau prompter mati gini ngapain? Iya, betul. Kita tidak tahu. Angel! Jadi. Tari. Udah gua kode pelan-pelan. Aku sudah tidak sabar. Lo udah gua gini-gini. Mati. Iya sama. Aku juga udah bilang. Si Angel tidak peka. Tidak diterima. Ya sudahlah. Kalau gitu kita habis ini kita langsung aja. Apa nih? Waktunya. Victor dulu. Victor. Tenet. Victor. Kliponnya jatuh. Ketahuan. Kliponnya jatuh lagi saking serunya. Banyakan gerak sih lu. Oke. Sur. Ya, sekarang waktunya kita bacakan pertanyaan-pertanyaan ajaib dari Soib Malam kepada Tora. Betul. Nih, ada dan dari Sandy. Akan dibalas oleh Tora ya. Yes, ada dari Sandy Putra Tama. Apa benar Tanah Abang punya adik? Punya. Siapa? Tapi gak ada yang berani ganggu. Kenapa emang? Tanah kusir. Wah. Iya. Lo gangguin coba. Berani lo gangguin adek gue, ha? Ketempelan lo. Ini ada lagi. Oke. Okay. Dari Bidelangku. Bidelakangku. Ya. Mau nanya, kalau warna merah kekuningan itu biasanya naik apa dan lewat mana ya? Maksudnya? Naik nomor 72. Apa tuh? Lebak Bulus Blok M. Iya lagi ya bener. Belum 72 Lebak Bulus Blok M. Dua kalau enggak salah ya. Patas. Pernah ngeliat. Oh, itu, bukan itu. Metro Mini. Metro Mini ya? Metro Mini. Warna merah kekuningan itu. Kan merah kuning dia. Merah kekuningan. Nih ini dia enggak nyampe bentar ya butuh waktu. Ada merah kekuningan. Lampu merah kekuning maksudnya lampu. Warna merah kekuningan enggak bawa lampu-lampu lalu lintas ini ya. Merah kekuningan itu orange. Kekuningan. Tapi dia enggak nyebut mobil, enggak nyebut bus. Enggak ada yang ngomong mobil. Emang enggak ada. Terus apa? Kan terserah kita nangkepnya apa. Oh iya ya. Ya udah deh, aku nangkep itu. Oke. Lagi lanjut. Terima dari Irmansyah Alfata. Kalau ada cowok yang ngomong cowok itu selalu salah dan cewek itu selalu benar, si cowok benar atau salah? Nah, ini tergantung nih cowoknya mau enak apa enggak. Hubungannya kantor. Iya dong. Mau nanti dimasakin apa? Iya. Makannya apa gitu. Karena kalau misalnya kita mengalah, biasanya cewek itu lebih suka. Tuh. Kenapa? Menunggu tahu. Kalau udah umuran gue, demennya ngalah aja. Iya benar. Iya, daripada ribet. Diomelin. Tapi emang woman itu always right. Iya. Kayak tahu di kamar mandi cewek kan selalu sebelah kanan kamar mandi cewek. Perhatiin. Abang iya. Perhatiin. Makanya woman tuh always right. Yes. Selalu sebelah kanan. Yes. Emang iya? Iya. Kalian perhatiin pokoknya di mall. Tak gue ke WC dulu ya. Coba di sini aja. Kamar mandi cewek selalu. Iya sih bener juga ya. Iya. Ada pinternya juga loh. Kalau kalian juga sebelah kanan. Aku pinter. Ini ada lagi dari Lukman Hakim. Katanya motor bebek tapi kalau lewat banjir kenapa tetap mogok? Soalnya dia tuh selalu dikodratin terdepan. Yoi. Iya. Jadi suka dikerjain sama temen-temennya. Iya. Lu jalan aja dulu depanan. Bolong. Iya makanya tuh. Mati. Hati-hati. Mau disebutin. Iya. Pasang iklan dulu. Hampir keceplos. Mus. Bang Komeng, mau kemana nih Bang Komeng? Abangnya kita ke rahasia sebelah. Yeay. Jadi hari ini ayo tok beres. Aku mau kasih tahu rahasia sebelum tidur. Yes. Yang pertama adalah rahasia sebelum tidur apakah itu mana? Bawah. Oh, bawah katanya suruh bawah.
Okay. Suruh bawa tuh apa? Tunggu, bentar. Gimana mikir dulu? Oh ya. Sarung gua mesti siap-siap nih. Ini gerakan. Yuk, yuk. Wait. Wow. Sur, gua kenal nih Sur. Kayak yang ada di rumah gua loh. Kok ada dia tiba-tiba lu jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang gua yang ngajak, ntar gua diomelin juga, Tor. Lu ngajak-ngajak bini gua kesini, Tor. Kita ini yang bikin tiap malam semangat ya kesininya ya. Aku jangan aku yang dimarahin ya harusnya. Ma, kamu ngapain kesini? Mau sengaja mau lihat ini apa? Rahasia sebelum tidur. Bini gua marah-marah. Orang acara jam 11 malam, gua jam 3 udah mandi. Acara jam 11, jam 7 udah jalan. Jam 7 udah jalan toh. Jalan. Oh. Rahasia sebelum tidur. Jadi kan di sini sudah ada Kamika, jadi aku sama Kamika. Kita udah stop. Gantian dong. Angel, lu gak datangin bini gue yang lagi hamil? Tadi gue udah telepon. Udah telepon ya? Waduh. Oke. Kamu hati-hati Angel lah. Ayo kak, sekarang aku mau nutupin kamu aja. Iya oke. Ayo kamu lah, aku mau lihat kamu. Udah nyampe sini Neng. Ayolah. Kayang, kayang. Gak di sini juga dong bos. Apa? Suruh ngapain? Jadi kita adalah... Aku bingung mau bereaksi apa. Dia takut. Kita gerakannya stretching, Kak. Iya, oke. Ya, aku jangan diliatin aja. Aku nggak lihat. Contohin ya, satu. Jadi ini adalah stretching. Dan Angel... kamu di belakang terus ya. Selama ini kamu di belakang terus. Ya, bisa di depan. Aku tuh baru tahu. Omelin, Bu. Omelin, Bu. Saya nggak ikut-ikutan. TV doang. Iya, Bu. Saya enggak tahu inspirasi di sini nih. Saya cuman ini cuman warga sekitar doang sih. Iya. Ternyata kamu tuh pengen satu program sama Surya buat ini. Ya habis apa? Ya habis apa lagi? Ya Allah. Ayo terusin. Udah lima. Kamu pulang dulu lah. Anak udah lima. Aku mau nonton 50. Begitu, Bang. Neng. Rahasia sebelum tidurnya adalah seperti ini. Kita sebelum tidur emang selalu begini. Tora tuh kemarin request sama kreatif. Kalau bisa... Lu juga kenapa di situ? Segmen 2, 3, 4. Rahasia sebelum tidur kata Tora gitu. Masa aku parah banget ya. Aku selalu nolak acara ini. Parah. Gue bilang, masa sih harus ada rahasia sebelum tidur? Wih, parah. Parah. Wih, wah. Baik, kita sudahi saja malam yang awkward ini. Terima kasih. Aku cepat. Sudah selesai. Angel, sampai ketemu besok, bye bye. Besok lagi rahasia sebelum tidur.